bank dulu untuk mengetahui kuantitasnya. Besok kita energinya yang harus dipergunakan berapa. Jadi dari situ tahu berapa kuantitasnya, simpan di sini. Ini palung kelayuan, ini hanya untuk alat pengangkut saja. Ini untuk menekan tingkat kerusakan pucuk. Kalau pucuknya rusak, nanti kualitasnya, inner quality-nya akan jatuh. Ini dihamparkan. Ini dihamparkan rata. Ini mungkin ketebalannya hanya 10 cm lah dari seperti itu yang mudah. Ini dihamparkan. Kapasitasnya 1400 kg. Sudah pasti. Dari sana setelah ini dihamparkan, kalau pagi kan ada embun nih dari embun itu kan. Ini kita pakai udara dingin dulu, pakai kipas, pakai fan dari sana. Dihembuskan ke bawah. Dari sini itu ada udaranya. Nanti setelah hilang air yang ada di daunnya, malamnya kisaran pukul 8 sampai pukul 2 pagi, kita kasih udara panas, tapi derajat celciusnya hanya 26,5